Wapkab bro, balik lagi bareng gue San Karis. Masih di Magic Chest lagi-lagi dan lagi guys. Kembali dalam misi pencarian itu si Bane pakai ini burung perkutut sekarang kita ya. Terakhir gue main burung perkutut gue dapetin si Mino ya. Jadinya tuh Mino yang mentalis waktu itu tuh. Semoga aja sekarang gue bisa dapetin si Bane atau gak itu si Leomord. Soalnya gue pengen banget sih ini Hyper Bane itu Starcore yang Earth guys di gunnernya. Atau gak nih Leomord Dream Slayer guys. Target utama gue cuma 2 doang di sini ya sekarang nih. Please nih makasih salah satu please ya. Kalau gak dikasih gue ikat nih platuknya guys. Thank you banget udah mampir ke sini. Kita langsung aja ke gameplaynya. Enjoy the video. Let's go. Kita ban siapa guys? Ban siapa? Si Miti Gendong udah jangan sampai lolos. Rasakan. Oke. Okay. Dah gua pakai ini Austus ya. Gua usah belok-belok. Mau itu orang pakai Fanny semua juga bodo amat, guys. Kita lawan pakai ini si burung perkutut. Tuh, kan apa gua bilang pakai Fanny 3 orang, guys. Dan ada juga nih masih ini yang pakai ini si Yuki nih mau nyari Roger lu, Bang. Gua bawa atlasnya. Ngadu fase sama gua, Bang. Ayo, ser. Bengong kan lu, gua bawa tuh ini atlasnya. Yuk, mau kemana kamu Helen? Ngantuk kamu Helen. Oke. Okay. Ser. Rogernya gua dapetin tuh. Tapi kita gak bakal pakai ya, dah kita jual guys. Kira murah aja awet aja udah ya. Kita koleksi di awal nih. Berhitung dimulai udah dari sini kita guys. Satu cah dulu nih di awal-awal. Dan ada yang saranin ke gua pakai Layla sama si Zaz ya. Di tengah gitu ditaruh sejajar tuh gua udah coba juga nggak ngaruh guys, tetap aja cuman dapat satu shard doang. Sampai sekarat doang si jasnya tuh gua coba. Terus sekarang udah dapat satu shard tuh udah aman kan. Dan semuanya dapat flicker nih. Flicker paling penting ntar guys. Kalau misalkan gua dapat Leomord ya, tujuan utama gua Leomord dulu sih. Semuanya bisa Leomord dulu Slayer. Flickernya dikasih enak-enak. Thank you Muntong. Ser. Ada juga tuh coy ya, gak ada si tampolnya tapi nih. Dah, kita masukin dulu hero murah meriah jajan awet kayak biasa. Flicker taruh di Roger, habis itu kita jual si Rogernya biar beli 10 ya. Ketemu sama ginian, ada gunner nyala sama ini orang saya udah aman sih gua kalah, bos. Udah segar-segar ini. 5 shard nih gua amanin ya. Dan udah nongol juga nih guys. Ada nih si Aldous tuh enak juga sih buat nge-chain gentong. Tapi nih Aldous juga level 2 nya agak-agak sulit ya. Mending ke arah Shein atau gak Cilok nih guys. Harga 2 ntar buat nge-chain gentong. Sementara ini baru ini doang yang ada soalnya ya. Yuk kita lagi sarang nih. Ser. Ada Layla banyak banget bos. Kalau Layla udah nyambungnya sama Roger ntar kita cari lagi ya. Berarti Aldous tar dulu. Cilok juga nyambung sama Layla ngomong-ngomong nih. Short gap lock bertiga usah. Tapi gue pengen up level nih. Ngomong-ngomong adalah jual dulu Cilok. Kita up level. Masukin Layla lagi guys. Lalu gak si Zaz tuh. Flickernya taruh di bawah. Biar gue sekarang dapetin 10 shard ya. Udah jadi silver nih. Udah aman. Aduh, dua Layla sama dua ini si Guardian guys. Kuat gak sih ini orang? Mengerikan sumpah anjir. Yuk pecahin ayo. Baliknya kokoh kok ini. Ayo matiin tuh Zaz gue. Matiin. Mengerikan bangke. Sumpah guys. Mengerikan nih. Masih bisa untung. Masih bisa menang tuh orang. Sumpah ya, agak-agak was-was juga sih. Si Yuki ini yang gue colong tadi tuh atlasnya. Bawa Layla semua guys, dia juga butuh Layla tuh. Ser. Martis level 2 juga tuh kan. Kita sikat langsung udah nih. Tapi gue keluarin. Dan ini Layla gue udah mau level 3 aja ngomong-ngomong guys. Kalau dapat cumi udah enak banget ini. Kalaupun ada yang mau iseng bodo amat, udah silver nih setidaknya guys. Oke. Nah, ketemu sama gini udah aman sih. Udah jelas gua kalah bos. Auto win kok kayak gini ya. Udah dikasih kenikmatan nih gua. Berarti sekarang udah 15 shard tuh kan. Tinggal itemnya aja nih. DHS boleh kali. Buat Layla gua di awal-awal atau berserker juga ya. Buat mengkiri-kiri. Buat mecahin gentongnya misalnya tuh. Ada golden staff guys. Dah kita sikat golden staff bodo amat ya. Hero legend juga kagak nongol guys. Kalau ada salah satu aja gua bawa kayaknya barusan nih. Soalnya gak ada DHS ya. Tetap DHS doang sih. Ini item paling... yang paling nikmat gue menurut gue di Magic Chest ya, gak tau kenapa ini. Ser. Datangnya level 2 banyak juga nih. Tar dulu. Short lepo gak usah ya. Kentung juga gak perlu. Yang ada 2 tuh siapa nih? Si Zaz level 2. Mari juga cukup 1. Oh gue jual si Zaz ya. Dah masukin Layla. Kita main dulu guys. Share-nya tenang tetap ya. Udah ada 3 orang nih level 2 gue. Harga 1 semua tapi. Udah wajib aman ini. Udah mau emas sekarang guys. Tinggal kita up level langsung pecahin. Udah tenang. Ini udah tenang. Sisa darah berapa nih gua ya sekarang? 14 tuh damage-nya sisanya. 14 nih gak kurang lagi. Oke 14 guys. 5-4 tuh kan. Aman. Udah gentong emas juga nih. Nikmat guys. Kita up level dulu yuk. Roger yang banyak. Roger. Ser. Ada Kimi ya sama Johnson. Roger.
Ada cilok level 2 guys, aman tuh sama Roger juga. Berarti Layla masuk, Martis gak usah. Masukin ini si Johnson sama si Kimi ya. Tadi dulu, flicker mending di si cilok. Gue stop tetep Layla. Kalian gak usah masuk deh. Nah kayak gini udah. Mestinya sih ini udah pecah guys. Jamin nih jamin. Cilok gue udah level 2 mas, saya gak mecahin tuh. Udah ada sabarnya juga kan. Enak kan bang, di stun-stun. Gue juga farming lagi nih. Kemon cilok, bersalah kamu. Ayo keluarkan bane, keluarkan bane, keluarkan bane. Please, please, please. Udah jadi bane, udah jingkrak-jingkrak gua guys. Terus starcornya yang earth ya. Yo bane Leo mod dah, udah kalau gak bane Leo mod. Ser si Ling yang datangnya bang ke ya enak juga sebenarnya sih, cuman ya gimana ya. Ya sudahlah guys, kita terima aja nih. Gak usah main ke Ganar berarti ya. Tetap farming pakai tampol sama Jazz nih. Dah gua incar Worm Slayer nih, jangan kayak yang lain. Ada yang main ini situ mistik gak sih? Ada yang main mistik sama sama 101 orang ya. Dapat DHS juga mantep. Apa BOD ya? Buat tim mending BOD deh, BOD deh. Semoga aja bisa 1 juta damage nih Ling gua guys. Oke. Ser Worm Slayernya yang kayak ginian juga lagi ya. Enak sebenarnya sih, cuman gua pengen unlimited ulti guys. Aduh kalau di roto jadi bau lagi. Dah lah ini aja lah ya. Unlimited ultinya gak usah. Ada fire juga nih. Masukin dulu ini sabar. Ganti si cilok berarti kok kayak gini. Dah cilok thank you ya, udah pecahin kentong gua. Jambu real youtuber cenah Real Madrid. Dah gua tetap farming guys, kita tengin nama si tampol tuh di depan. Yuk Ling, bisa nggak sih 1 juta damage guys? Tapi star core ini agak kurang ya, 1 juta damage kecuali kalau yang main itu necro sama itu sih sebenarnya yang banyak. Langsung pecah lihat tuh, udah pede gua ngeroll di 9 kalau Ling guys. Mau gimana pun juga ya. Ya gimana lagi bosku, udah kelar-kelar lagi itu kan. Ser biar lebih menantang kalau ada biji yang agak gak nyambung sama Ling apa ya. Kayak dia deh gua bawa guys, kalau udah kayak dia ntar serius nih ya. Oke. Ser. Udah datang lane slot juga lagi tuh. Tinggal nyari siapa sih si Masya ya. Layla gak usah level 3, cilok juga gak perlu. Jazz juga jual aja. Yuk Masya. Ada Karina tuh kan udah jadi guys, apa gua bilang. Jadi 4 swordsman. Jadi gak enak gini nih. Kurono pakai apa kamu Kurono? Dah kita jual-jual guys yang lainnya, gak butuh gua. Ayo napa jadi boneka kamu lu sih. Ayo bangun bangun Ling, bangun. Diputar-putar sama sabar juga, gua juga lagi. Loncatin dulu, loncat langsung modar kalian. Cuma satu orang yang mati bang ke. Weh, kalah sama ini bodo amat guys, dapat lagi silver nih gua ya. Yuk kalian gua yuk. Cakep cakep mantep. Semoga aja bisa jadi emas lagi. Terus yang lain ya, hero yang enak Beomor kayak gitu. Ser. Nah udah ada Masya tuh guys, udah aman ini ya. Ya udah sih kok kayak gini nyalain dulu tuh. Kalau gua dapetin ini biji si Worm Slayer, kayaknya gua bakal nyoba ke ini si Leomor sih. Gua paksain guys Leomor Worm Slayer nih, siapa tahu bintang 3 juga ntar ya. Gua mulai kumpulinnya dari sekarang tuh. Nih si WM nya nih baru ada Martis. Ketemu sama archer-archeran udah pasti dimakan sama Lingua guys. Nikmat-nikmat ini yuk. Loncat sekali langsung bersih lihat tuh. Bosku mau gimana lagi, ini Ling ini bukan sembarang Ling nih, udah level 2 dan masih aja banyak yang bercocoran di bawah gua darahnya ya. Aduh yang main Worm Slayer juga banyak lagi lihat tuh guys, ada binya otomatis gue bakal dapet ini ya. Gak ada sama sekali biji-bijiannya tapi guys aman banget kok itu. Thank you dikasih apa nih gua, masa dikasih buku. Dikasih buku juga ya, udah jelas kita gaskeun. Makin enak kayak sumpah. Ser. Atau lensa sama Masya lagi udah tamankan. Coba deh gua bakal cari ini Star Core WM nih ya di Nick Ripron guys. Semoga aja dapat biji Worm Slayer-nya. Flicker Lancelot buku di ceiling. Dah kayak gini aja dulu. Hero lain kurus krempeng enggak ngurus gua guys. Dan ini tampol sama aja ngapain gua masih koleksi ya. Jual aja dah udah. Oke. Okay. Nih orang pakai Jazz level 3. Mah ya Busway itu ya. Yuk loncat dulu Ling. Enak, ini enak. Cuman kan limited ulti emang sih. Nambah darah terus nih guys. Ling kekal abadi ini ya, ini star core-nya nih. Yuk loncat lagi. Full lagi ya darahnya, demo kill. Ya udah enak-enak, aduh udah ada yang pulang lagi aja tuh. Semoga aja yang ada yang aneh-aneh emang sih. Ini kalau ada biji ke dia juga pengen gua guys. Cuman nyari star core-nya kayak gimana caranya gitu nih. Up level dulu ayo. Ser. Ada si Estes ya. Estes bisa gua pakai ganti si Kimi deh. Kita pakai dua lane slot dulu aja kali ya. Nah, kayak gini nih. Lihat pakai Worm Slayer sampai 4 orang termasuk gua guys. Nah, ketemu sama gua guys Helen nih. Belum ada ya biji Worm Slayer-nya dia, gak dapat. Tenang-tenang nih ada Ling nih. Ser. Yuk pecahin dulu tuh si Lesway. Nambah lagi darah. Weh, seorang kayak gini nih gua bangke. Gak bisa. Tapi kalah sama Roger gue yakin guys kayaknya nih. Tuh kan apa gue bilang ini.
Emang mengerikan ya, mau gimana lagi. Dan itu masih polosan ya, level 2 tuh. Ser. Aduh, gua nyari dulu WM nih guys. Mana sih WM? Ada link lagi tuh. Bisa dapat WM gak sih kalau kayak gini? Gua masukin Martis nih misalkan ya. Bisa dapat ke ini Swordsman, Astro sama WM kayaknya udah ya kayak gini. Yuk dikasih biji langsung gua ke Leomord guys. Biji Urim Slayer please please please, biji Urim Slayer please. Kalau biji elementalis juga enak sebenarnya ya, cuma udah biasa gitu. Udah gua pengen ini Urim Slayer si Leomord nih, yuk. Kasihlah saya muntung. Gak dikasih artinya kayak dia guys. Sama gua dapat juga ini Winter ya. Tar dulu. Ser. Gak dapat juga kayak dianya ya, udah jelas. Si bangke. Mana ini yang sisi juga lagi. Roll dulu nih. Ser. Titan-titanan. Bawa deh Swordsman udah guys. Bawa Swordsman sama ini Winter. BHS aja dah udah. Gak pakai Link Titan berarti kalau kayak gini. Winter di sini Link. Keluarin Sabar. Masukin ini Johnson. Tadu gua masih kelebihan juga lagi kalau kayak gini guys. Masih kelebihan satu tuh. Bingung juga nih mau 3 Guardian. Ntar dulu Lancelot gue udah gue kasih Star Core. Link juga udah gue kasih nih sekarang ya. Si Lancelot juga udah bisa ngeheal sekarang guys di Star Core-nya tuh. Ayo cerot dulu, cerot dulu si 3. Cakep. Udah jadi silver lagi nih. Siapa tahu dapat link lagi guys dari sini nih ya. Bisa kali bisa, yuk. Let's go. Ini lawan si Roger nih. Bau-baunya ntar finish. Ini final. Dapat lagi silver boss. Link dapat si Mino ya. Ya udah gua pakai guys, jadi 3 tuh. Gua mau up level juga, nyalin ke apa lagi ini ya, ngomong-ngomongin. Dan gua juga gak mau ngeroll di sini guys. Level 9 wajib nih, kita level 3 ceilingnya nih. Oke. Jual Lancelot, Lancelot level 1 nih. Masih pada kurus juga nih orang guys. Masih Kimi tuh yang dikasih ini si Astronya ya. Yo Link. Jadi boneka dulu bangke. Loncatin tuh si Kimi, loncatin Kimi. Kimi di sana loncat langsung modarkan bang. Udah segar-segarnya Link Titan nih. Sah. Damage-nya masih kurang emang kalau gak ada yang main itu si ternak-ternakan atau gak itu si mistik ya. Kita bisa up level dulu. Masukin apa lagi tuh kan bingung gua guys, udah penuh ini. Kamu nyalain Astro kali, Astro. Gak nongol juga tuh, ada si Leomord-nya lagi bangke. Nih orang si Fanny-Fanny-nya nih. Nah, ini enak nih dilawan sama Link gua serius. Bakal panen kayaknya guys. Bisa kali ayo Link. Kasih damage yang gede. Loncat tusuk kali 25.000 ya, kurang anjir. Emang butuh Astro juga sih, pengen damage-nya gede nih Link gua guys. Loncat lagi 2 kali ayo, loncat lagi. Seh. Langsung bersih juga tuh 100.000. Loncat lagi 3 kali nih ya, berapa ntar guys. Makin gede nih damage-nya kayaknya. Seh. 167.000. Nah, masih dapat biji Astro bener sih kalau pengen ini sampai 1.000.000 ya. Tahun yang ini udah enak sebenarnya nih. Awet-awet bang, yang pulang dulu. Oke. Okay. Ada biji elementalis lagi itu ya. Ya udahlah kita bawa guys, daripada gak dibawa tuh. Ser dulu aja kok kayak gitu dikasih guys. Ser. Masya level 2. Ada ya Buswai juga tuh. Gua pengen nyalain ke WM nih ngomong-ngomong ya. Cuman nih belum bisa sekarang bos. Dua Link gua pakai apa nih? Masih bingung juga. Shot keplok dah tuh. Lumayan guys buat ngeteng. Leomornya udah gua koleksi nih ngomong-ngomong. Yuk bisa yuk. Dapat biji Urim Slayer buat ini Leomord gua, bos. Udah ada buku juga, guys. Kurang nikmat apa coba? Cuman emang paling gak gua kasih Star Core ntar ya Leomordnya. Ayo Link, ayo loncat. Se. 45.000 tuh guys sekali loncat ya. Kuring ini ya, kuring. Masih bisa menang, bosku. Mau ngapain kamu ya, Buswai? Kelar. Jual dulu Lancelot, guys. Berapa tepuh duit tuh. Kita nyari siapa dong ya? Oh, sambil farming boleh sih, guys. Leomord. Nah, ada Vexana tuh. Kita keluarin Ceiling sama si Yin nih ya. Sambil nyari duit nih. Oke. BG Urim Slayer, please. Buat Leomord gua, please. Ini si Roger juga nyari BG Urim Slayer dia, guys. Belum dapat tuh. Dapat BG Wrestler yang di si Martis. Loncat. Link, cakep. Sisa si Roger doang, level berapa sih? Masih level 2 juga tuh guys. Bertahan sampai sekarang nih orang. Uyuhan ini bisa sampai bertahan segini ya. Polosan banget tuh Rogernya, level 2 juga lagi. Udah kelar kamu bos. Yuk biji Urim Slayer nih buat Leomord. Bisa sih level 3 Leomord kayaknya guys. Serius nih. Ser. Ada Benedetta roll dulu. Leomord lagi tuh kan. Roll lagi. Gue kok gak usah roll lagi.
Ada link lagi guys. Link level 3 udah bergaransi. Lame War juga bisa nih, jangan salah ya. Yuk, kalau dapat biji Worm langsung gua gaskeun guys ke Lame War ini Worm Slayer nih. Lame War Worm Slayer tanpa Star Core ya. Yuk biji Worm Slayer please, biji Worm Slayer. Ser. Aduh, Astro dikasihnya bang ke. Sama apa ya? Sama Domi kali. Aduh, say goodbye anjing buat Lame War ini kalau kayak gini. Jadi dulu Astro udah 6 juga Astronya guys, lihat tuh. Tampo keluar, Johnson keluar. Udah jadi kan ke-6. Ya gimana nih, bos? Udah enak, dia enggak usah pakai winter-winteran lah ya kayaknya. Diker di sini banteng sama winter deh tuh. Tetap efeknya ke ceiling pasti nih kayak gini. Sabar guys, duit gua banyak ya, gak keburu ngerol nih. Yang jelas komponya dulu udah jadi. Linknya udah jadi Astro. Banteng gua juga langsung ngeflick. Lihat tuh ke si tampol, mau gimana, bos? Ser, 59.000 sekali loncat. Ayo Link, ayo ayo ayo. Loncat lagi, loncat. Loncat lagi. 200.000 tuh. Bisa enggak sih 1 juta yuk? Gaskeun, gaskeun. Yo, ternak lagi, temu tampol, ternak, ternak. Loncat 300.000. Bisa nih sekali loncat lagi, ayo. Bisa please. Aduh, gak keburu loncat lagi, guys. Udahlah, ngerol sepuasnya nih sekarang, anjir. Kita nyari Link level 3. Okay. Link. Ada Karina banteng. Link. 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 Mana Link gua? Nah, Link. Ah, dua lagi, mana deh? Bisa kali keluar, ada banteng juga. Ada Valir, Link, Link. Masih gak nongol guys, santai dua lagi tuh. Gua gak punya klon masalahnya nih ya. Dan orang masih tebal juga nih. Enak-enak nih, nikmat. Nah, si Helen udah level 3 tuh Rogernya guys. Ih, tenang Link, gua sekarang udah jadi Link Astro bos. Ayo Link, loncat dulu, loncat dulu. Loncat cakep. 57.000. Mau digaruk ratusan kali juga. Anjir, bercocoran guys, bangke weh. Mengerikan, mengerikan. Tapi nggak tebal juga sih ya, cuma 13 doang tuh. Nggak terlalu mengerikan ternyata. Ini Roger belum dapat Worm Slayer udah kayak gitu guys, lihat tuh. Link, Link, ada Estes, Link, Link, dua lagi, masa sih? Ada Zas, Link. Ya sabar guys, itu tetap perlu buat sesoran anjir. Oke, ini gue tetap gak usah lah ya. Gue pakai Domi deh guys. Apa Winter nih buat Link gue. Domi sih kayaknya. Lenslot juga gak usah buku deh. Udah banteng aja nih. Biar banteng gue langsung ulti. Oke. Sama yang ginian enak nih guys harusnya ya. Yuk. Aduh, jadi boneka mulu lagi. Ulti dulu ulti. Berapa nih damage-nya guys Link gue ya. 1 kali 64.000. Baru ulti yang pertama tuh. Ulti lagi. Ser 180.000. Ulti lagi dong, ulti lagi. Yuk, slot 430.000. Bisa kali 1 juta yuk, 1 juta, 1 juta please. Loncat lagi, loncat, loncat. Seh, 500.000 guys. Aduh, masih belum 1 juta ya. Ada biji Worm Slayer terlihat juga bangke. Udahlah kita bawa ya. Berarti bisa 3 guardian nih sekarang. Oke. Okay. Nah, ada si kentung juga tuh. Valir kamu keluar. Datangnya Leomor telat banget, telat kamu Leomor. Link, 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 Link. Aduh sabar dulu deh guys. Nanti Lenslot di sini ya. Worm Slayernya kita taruh di sini Karina nih. Jangan di ini si banteng, ntar ke si banteng lagi nih Astronya. Kalau gua kalah sama si Roger paling nggak bakal terlalu tebel sih, yakin gua guys. Gak ketemu juga lagi sama sini lagi ketemunya. Udah 3 sekarang guardian gua bos. Gak jadi boneka juga lagi tuh kan Link gua sekarang. Bisa kali 1 juta damage yuk. Cat dulu 100.000 untuk saya loncat guys. Ada peningkatan sekarang ya. Yuk loncat lagi yang kedua kali berapa nih? Loncat lagi, loncat 2 kali 200.000 tuh. Kroyok aja, kroyok. Loncat lagi nih, loncat lagi. Ser 400.000. Aduh, tetap gak nyampe 1 juta bangke. Sampai tebel banget liat tuh Link gua ya. Loncat lagi, loncat. Kalau level 3 bisa 1 juta kalau ketemu sama orang guys, serius nih. Link. Ada kentung. Link. Gua all ini sekarang guys. Nyari si Link ya. Link, 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 Link. Berapa lagi sini Link, langka banget. Si 5 ya tuh guys di shopnya. Link, Link, Link. Mana Link gua? Sumpah gak dikasih Link. Nah ada satu guys. Aduh gak bisa gua bawa juga ya. Ya sudahlah, gua kalah sama si Roger tuh tadi ngomong-ngomong. Kita taruh ini Winter deh coba. Kayaknya agak-agak mengerikan juga tuh kalau gua gak taruh ini Winter ya. Dan masih nih Rogernya gak dapat biji-bijian. Lihat tuh guys. Bener-bener nih ya. Tebel banget nih Roger anjir. Semoga aja nih kecernya jangan terlalu kerat dah. Yuk bisa kali ya yuk. Ser. Langsung bercocoran nih Rogernya tuh. Dan ini Link gue masih level 2 belum level 3 nih. Ada Winter sekarang, tenang, aman aman bosku, aman. Yuk encot-encot terus. Encot-encot lagi. Nah kan apa gue bilang nih Winter penyelamat guys. Cuman damage-nya ini imut banget 100.000 ya tuh Link gue.
Semua aja gue dapat kan, terus ketemu sama itu si ternak-ternak kan, guys. Bisa 1 juta damage ini feeling gue nih. Ser, gak ada sealingnya ya. Yuk clone, 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 clone. Gak butuh yang lain, gue butuh clone nih. Dari tadi ketarik mulu nih link gue ngomong-ngomong, guys. Gue pindahin deh ke kiri nih. Jalan-jalan ya sampai ke lord yang ini ya. Masih bersisa 3 orang tuh. Gue gak butuh yang lain bosku. Ayo clone dulu, clone dulu, clone dulu. Please, ini mah please. Clone. Ah, dapat clone-nya guys. Udah kita kasihin clone sama immortal ya, enak. Link. Ya sealingnya doang saran nih. Link. 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 Mana link gue? Link gue mana? Weh, serius. Nah, dapat juga guys, aman, aman. Gak usah gue bokon kok kayak itu ya tadi. Si bangke. Nah, ketemu sama mirror, enak nih guys. Semoga aja bisa 1 juta damage nih sarannya. Yuk. Aduh, jadi boneka dulu lagi. Ayo keburu bersih weh. Masih minum keri-keri. Loncat 1 kali. Aduh, langsung bersih anjir si gokongnya guys. Gak sempat ngulti dia tuh. Ulti lagi, ayo. Mahkamah ini si Lancelot dibersihinnya. 300.000 tuh. Apa gua taruh semua di depan ya? Supaya si Link dulu yang ngehit gitu ini ngefinish. 300.000 guys. Coba deh ya, kalah menang bodo amat guys, kita taruh di depan semuanya nih. Dapat link lagi, gua mau pakai link berapa biji sih nih? Tadi dulu yang belum level 2 siapa sih? Maris doang ya. Nanti badang deh, yuk badang. Badang, badang. Nah, badang. Badang. Ada badang juga dah kita clone guys. Ganti ini si Martis. Coba gua taruhnya di ceiling di belakang sendiri nih. Yang lain gua taruh depan supaya mati duluan gitu guys. Soalnya gua pengennya ceiling sih yang mengkiri-kiri nih ya, jangan sampai yang lain. Yo bro amat kalah menang guys. Yang penting damage-nya aja gede nih link gua. Jadi boneka tetap as always bangke. Tapi enggak masalah juga sih, semua yang lainnya mati dulu guys. Yo matiin dulu yang lainnya. Nah, baru sekarang beraksi. Ser, 200.000 tuh. Bisa nih guys, si gokongnya masih ada tuh. Yo Link, come on. 2 kali loncat lagi bisa kali. Masih 1 kali, 500.000. Aduh, Lancelot gua masih hidup aja guys. Apa sih? Mati dulu kamu Lancelot, mengganggu. Ser, aduh masih 500.000 guys. Sumpah Lancelot gua keker banget, lihat tuh level 2 guys. Apa sih ini, loncat lagi. Masih 500.000 aja guys. Ah, kelar bangke. Ulangnya kayak gitu lagi anjir. 500.000 damage ya, gak bisa 1 juta guys. Pak, gue udah kerain segala cara ya, sampai gue maju-majuin tuh tetep aja nih. Jadi boneka dulu di awal sih tadi link gue nih. Okay. Ini dia line up-nya guys. Walaupun ini link gue belum jadi ke 1 juta damage ya. Kalau udah enak banget deh, akhirnya udah ketemu sama itu Misty Summoner. Lihat tuh, Lancelot gue ganggu sih barusan ya. Kenapa masih hidup aja level 2 padahal. Oh, gue taruh di Guardian tadi ya. Dan tetap ini si Roger bertahan. Lihat tuh guys, sampai ketiga dia ya si Helen. Gak dapat bijinya dia guys. Lihat tuh, padahal udah enak banget star core-nya ya si bangke. Thank you banget udah nonton. Kalau kalian suka videonya, bagus, suara saya juga gak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.